Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali pada jumpaan kita di weekend kali ini, tentunya Mimin ada kabar ya dari Lesti Kejora. Ini momen penampilan Lesti Kejora saat menyanyikan lagu Mistikus Cinta, duet bareng bersama Dewa 19 ya, atau Pak D. Dani. Bunda Lesti Kejora penampilannya tuai pujian. Banyak banget yang memberikan pujian kepada Lesti Kejora saat memakai kostum rocker ya. Cantik banget Lesti Kejora memakai outfit seperti itu. Keren banget ya. Bahkan langsung ada yang memberikan komentar, Lesti Kejora ini pakai outfit apapun keren banget, apalagi ini detailnya, lagunya juga masuk banget. Dari pakaiannya Lesti Kejora juga ini benar-benar keren banget, apalagi disandingkan dengan duet yang benar-benar spektakuler. Ada komentar dari Shidaida, Masya Allah keren sangat-sangat Bunda Lesti Kejora. Cantik banget desainnya, aduh keren abis. Dan apapun yang dipakai oleh Dede Lesti Kejora ini pasti keren ya. Soalnya kalau Bunda Lesti Kejora ini soal outfit itu bukan kaleng-kaleng. Kemudian ada Dian Danendra, OMG, karya-karya dari Diana Culture mahal banget yang dipakai sama Bunda Lesti, keren. Dipakai siapa aja nih, pas banget dan amazing ya. Bawaannya bangga banget nih punya Kak Diana di Indonesia. Ini outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti ya. Kemudian ada Rosita Milano, cantik banget Lesti, cocok dan pantas banget stylenya seperti ini. Dan emang shining dan semeriwing ya. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada informasi nih para sahabat, hari ini tepat pada tanggal 27 Agustus 2023 akan ada Bunda Lesti di konser semesta Mimi Krisdayanti ya di Trans 7. Nah kemarin sudah konsernya dan ini tayangan ulangnya, ditayangkan di TV Trans 7 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada kabar gembira dari videonya Abang L. Abang L videonya ternyata trending di TikTok juga nih para sahabat. Wah banyak banget nih video Abang L yang trending di TikTok. Ketika Abang L nyanyiin lagu Una Lesti, kemudian saat Abang L berkuda, kemudian video saat Abang L bermain gitar ya, diunggah di Kakak Rizky Billar, di TikTok Kakak Billar maksudnya, dan sudah trending. Ini pandanya sekarang kalah trendingnya, dikuasai sama Abang L. Masya Allah, congratulations ya. Kemudian juga ini ada cidukan manja dari Lesti dan Billar kemarin ya para sahabat, di mana ada cidukan saat Lesti dan Billar lagi ngebakso di pinggir jalan. Wah, memang paling enak ngebakso atau makan bakso di pinggir jalan ya.
Dan tentunya sekelas Leslar ini benar-benar diacungi jempol. Mereka ini artis terkenal, kemudian orang kaya, kemudian juga prestasinya banyak. Tapi Lesti dan Bilar ini gak pernah sombong ya. Mereka mau makan di pinggir jalan, Masya Allah. Sekelas Leslar gak ada gengsinya jajan di pinggir jalan. Emang Leslar ini anak-anak yang baik ya. Dan aku lihat Leslar juga mereka itu bisa bedain antara kerja profesional sebagai diva yang harus gemerlap, atau Bang Bilar sebagai aktor pengusaha dengan mereka sebagai manusia biasa seperti kita juga, ya makan bakso di jalan, beli cilok juga, bergaul sama tetangga. Jadi hidup gemerlapnya cuma saat kerja, selebihnya balik lagi menjadi diri sendiri. Dan ini yang membuat kita bangga kepada Lesti dan Bilar. Mereka ini bisa menempatkan di mana posisi mereka ya. Saat mereka berbaur dengan orang-orang sukses, mereka bisa menempatkan diri mereka. Dan saat mereka bergaul dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua dan sahabatnya, dan mereka itu juga bisa menempatkannya, Masya Allah. Dan udah gak sabar nunggu tayang ya vlog ini. Keinget berasa ketika nongkrong di pinggir jalan, makan sotong tahu bulat ketika PDKT dulu ya Leslar. Dan pastinya kita tim nunggu vlog ya, mudah-mudahan ada vlognya. Dan untuk yang hobi bakso, semangat nih. Bakal ada vlog Leslar makan bakso ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, Mimin ada kabar juga. Bakal ada vitamin ya dari Lesti dan Bilar. Untuk itu sabar pastinya. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.